Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Lifter Indonesia Ninengah Widiasi meraih 2 medali emas di Asian Para Games 2022. Raihan itu membuat ia pecahkan rekor baru. Widiasi, wanita kelahiran Bali 12 Desember 1992 ini, mengenal olahraga powerlifting dari kakak laki-lakinya. Berawal hanya memainkan alat gym, namun seorang pelatih mengundangnya untuk ikut berlatih olahraga powerlifting. Kompetisi awal yang diikuti Widi, yaitu Para Games Pelajar Nasional, dan turun di kelas 40 kg pada tahun 2006 silam, sehingga menyabet medali emas. Widi memulai debutnya di kompetisi internasional, mengikuti Paralimpiade London, Inggris pada tahun 2012. Widi berhasil menempati posisi kelima dengan angkatan 78 kg. Widi juga ikut di ajang ASEAN Para Games 11 di kota Solo, Jawa Tengah. Meski mendapatkan 2 medali emas, ia mengaku kurang puas karena kondisi bahu masih belum pulih. Kondisi bahu saya kurang fit, honestly, tapi mungkin itu bukan jadi suatu alasan ya, karena biar bagaimanapun yang namanya sudah di pertandingan, siap dan nggak siap, sakit apapun harus kita hadapi. Tapi to be honest, memang kondisi bahu saya memang lagi kurang baik, tapi seperti yang tadi saya katakan, puji Tuhan hari ini saya masih bisa mempersembahkan 2 medali emas untuk Indonesia. Terima kasih. Tak hanya merebut 2 medali emas, Widi berhasil mengangkat beban seberat 97 kg atau lebih baik dari rekor sebelumnya di ASEAN Para Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi Ninengah Widiasi ini tak bisa dipandang sebelah mata. Sebelumnya, Widi mampu meraih perak di Paralimpiade Tokyo 2022 dan meraih medali perunggu di Paralimpiade Rio de Janeiro, Brasil pada 2016. Selama membela National Paralympic Committee atau NPC, Widi telah menyumbang 8 medali emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh